Jasa marga mana? Ya udah, turun. Di mana? Oh iya. Sudah bisa latihan PBB-nya? Ya, benar nih. Hadap kanan. Brek. Balik kanan. Brek. Kanan. Udah makan belum? Belum. Bu, konsentrasi. Konsentrasi ya. Kita ambil kali. Ada panas. Hop. Balik kanan. Hop. Ada sorong kiri. Hop. Halo, assalamualaikum. Siapa namanya? Kalau gede mau jadi apa? Tentara. Oh, ternyata ini anak kira yang jadi tentara. Mana wajah sangarnya? Oh, ini dia wajah sangarnya. Mulutnya mana? Senyum. Senyumnya mana? Matanya? Oh, ini dia matanya. Oke. Tadi kalau jawab di polisi, tutup ya. Tutup barisan. Dulu. Selamat di tempat. Hak. Istirahat. Jangan orang punya. Sini kan ya. Anaknya siapa nih, Bu? Anaknya. Anaknya Pak Haji. Pak Haji. Pokoknya punya. Wajah sangarnya mana? Yaudah, turun. Hari kira yang jadi naon? Masih sepak bola. Ayang dari sepak bola kan? Sepak bola kan kemana? Pelatihnya. Oh, pelatihnya. Bisa main bola? Bisa. Bola naon? Bola naon. Assalamualaikum. Ini kakak-kakak ya? Persiapan untuk Oh, yang daftar lagi. Oh, SD Cihuleut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berada di Gunung Buleud. Sirkuit ya?
Gunung Bulat Sirkuit Gunung Bulat Desa Mandalasari Kecamatan Jancuk Cikajung Kabupaten Bandung. Hari ini saya bersama wakil ya, Pak. Ya, wakil bidang apa, Pak? Bidang Bimas. Bidang Bimas di Kuarsa Kabupaten Bandung. Ini juga bersama Kuaran Cikajung. Cikajung Pak Adang Romansa. Bapak itu saya namanya itu, Pak. Asep. Pak Asep. Ya. Oh, marga Asep. Ternyata di Sunda itu ada marga. Marga Asep, marga Adang. Marga Adang, marga Ujang, marga Engkos. Yang saya ada, Pak. Lo nama nama Sunda, Pak. Banyak-banyak. Kepanjangannya Asep siapa? Asep Dea Mijaya. Oh, iya, Pak. Nah, ini dari Kuarsa Kabupaten Bandung hadir di sini dalam rangka lomba tingkat 2 Kuaran Kecamatan Cikajung. Pak, ini kita berbagai kecamatan juga ada ya, Pak, ya, ya kegiatan ini ya? Sama, melaksanakan. Melaksanakan, Pak. Ya, dari mulai bulan Agustus sampai bulan September sekarang ini, Pak. Gitu ya, Pak. Artinya ini memang agenda rutin tiap tahunan dalam rangka hari tamu. Menyiapkan yang berprestasi di luar nanti dikirimkan buat tingkat 2 tingkat 3 ya. Nah gitu, lomba-lomba yang biasa kita itu lomba apa, Pak? Ruang lingkupnya banyak kan. Di teknik kepramukannya ada, seni, budaya, termasuk tata laksana regu, cara berkhemah, memasak, sosial. Lingkungan hidupnya. IT-nya juga ada. IT-nya ya, juga ada ya yang. Iya. IT-nya. Film, pembuatan film. Pembuatan film. Yang, kemudian foto yang terbaik. Nah itu, Pak. Artinya gini. Ini kan tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, Pak. SMP ya. Kira-kira outputnya apa dengan adanya kegiatan ini, Pak? Nah, dengan kegiatan ini. Salah satu tujuannya itu yang tadi saya sebutkan, itu untuk mempersatukan, tidak ada pemisah antara SD, SMP, itu satu kesatuan penggalang. Nah lalu ke depannya supaya anak-anak itu punya kreativitas dan hidup mandiri. Itu harus, intinya si outputnya anak-anak satu harus disiplin. Iya kan? Kenapa mereka itu di lapangan? Supaya hidup disiplin mandiri ketika setelah pelatihan ini seperti ini tentunya gitu. Nah ini ke Pak Adang, nggak asing lagi nih marga Adang. Pak Adang dicari-cari terlalu banyak ya. Ternyata Pak Adang Romansa kepala Kuaran Kecamatan Cikajung, ketua Kuaran Kecamatan Cikajung. Pak, kesiapannya saya lihat, saya juga ikut, Pak, ya, cukup luar biasa, Pak. Kesiapannya seperti apa nih, Pak? Ya, persiapannya cukup lumayan. Ya, awal dari pertemuan kita rapat dengan para pembina. Cuma memang di pertengah perjalanan ada sedikit permasalahan karena kita momen 3 hari jadi 2 hari untuk lombanya. Kegiatannya tetap 3 hari. Kemudian tempat juga yang waktu itu sudah diputuskan di Gunung Bulut, ada juga teman-teman dari Ketua Mabigus di RDH. Menyarankan di RDH atau di tempat lain. Akhirnya kita voting untuk tempat juga dan dimenangkan oleh SKB sini ya. Ternyata luar biasa. Luar biasa ya. Ini memang cukup pindah. Ya kan, cukup pindah. Cuma memang nanti ke depan kita harus punya program nih, Pak. Ya. Pramuka untuk menanam pohon mungkin di sini ya. Nah, nih kita juga ikut rapat nih, ya kan, sama Pak Adang di lapangan. Kami dari kepolisian akan all out, Pak. Kalau memang itu bersifat positif, kita akan all out supaya Kecamatan Cikajung terus maju. Gitu ya, Pak. Sinergi dalam rangka Kecamatan Cikajung lebih mandiri, lebih mantap, lebih berdas, namanya. Yes, lebih berdas. Nah, kita juga kita didorong juga oleh Kuaran Nanca Ekeng yang menjembatani kita dengan Rumah Jakat. BPBD Provinsi. Alhamdulillah. Dengan rekan-rekan dari pengurus kuaran yang juga dilibatkan menjadi tim penilai. Sehingga kita benar-benar juri yang netral. Ini yang diharapkan. Nah itu harapan kita netral, Pak, supaya kreasi anak-anak itu betul-betul pure murni. Murni ya. Tidak ada saya ini nitip sekolah SD anu Gunung Menang. Nah, sangat membanggakan dari pihak kepolisian dari mulai rapat sampai persiapan apapun selalu mendampingi kami di gerakan pramuka dari mulai persiapan segala sesuatunya. Juga kita didorong oleh
instansi lain, ya. Seperti APDESI juga yang mendukung kegiatan kita. Kemudian ada juga rekan-rekan dari ya simpatisan Pramuka juga mendukung kegiatan. Itu ternyata kegiatan ini didukung oleh teman-teman dari Ranca Ekek dan juga dari kuasa juga turun tangan ya Pak. Ya. Sudah berapa hari Pak dirinya teh? Terus 3 harinya. Tiris Pak. Ada tiris. Kabar-kabar di sini sih udah memang dingin. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar, amin. Tidak ada hujan, amin. Kan gitu ya. Amin. Kita berdoa aja, tidak ada persoalan yang signifikan, sehingga lancar, sukses, tanpa ekses, ya. Gitu ya. Hatur nuhun Pak Kuaran, Pak Adang Romansa yang selalu dicari Pak Adang ini, tapi ketemu-temu ternyata Adangnya Adang ini. Hatur nuhun. Pak Asep, siap. Saudaranya Kang Ko, saudaranya Kang Ujang, karena siap. Memang khas orang Sudan. Sukses terus untuk Pramuka Kuarcap Kabupaten Bandung juga, Kuaran Cikancung, saya dukung penuh supaya positif dan naik. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedas! Dari SD mana ini, Teh? Cisoka, Teh. Cisoka. Dan kerja Cisoki, Teh. Cisoka, dan kerja Cisoki, Teh. Cikasung gak ya, Cisoka. Pasar Cilumpang. Cilumpang teh apa singkatannya loh? Cite cai Lulumpang, Lulumpang ah. Nah, jika cai sering Lulumpang kan juga dia. Nah itu Pak. Ini lagi masak naon Bu? Tempe. Sayurannya bagus. Buat anak-anak suka. Makan tahu jadi kamu makan tempe tidak capek. Tempe. Oke, nuhun mantap.
Iya. Siapa kita? Tunjukkan kerjamu. Karena waktunya moyan. Thank you.